Jadwal lengkap babak perempat final atau babak delapan besar Malaysia Master 2024 hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, yang akan dimulai pada jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal babak delapan besar hari Jumat 24 Mei 2024. Pertandingan pertama di lapangan 1 jam 8 pagi, tunggal putri Cina unggulan pertama Han Yue versus Pusarla Fe Sindu unggulan kelima asal India, head to head 1-4. Pertandingan pertama di lapangan 2, tunggal putri Cina peringkat 32 dunia Gao Fengji akan berhadapan dengan rekan senegaranya unggulan kedua Wang Si peringkat 7 dunia, head to head 1-1. Pertandingan pertama di lapangan 3 jam 8 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat, ganda campuran Indonesia unggulan ketiga Rino Vivaldi Pita Mentari akan berhadapan dengan rekan senegaranya unggulan kanan Dejan Ferdinansa Gloria Emmanuel Wijaya, head to head 3-0. Pertandingan kedua di lapangan 1 jam 9.00, ganda campuran Indonesia unggulan ketujuh Rehan Nova Lisa Ayu akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Malaysia Boson Kuat Lai Sefon Jemi unggulan keempat, head to head 4-2. Pertandingan kedua di lapangan 2, ganda campuran Malaysia unggulan pertama Chen Tangji To Ewei akan berhadapan dengan rekan senegaranya Tan Kian Meng Lai Peijing unggulan ke-8, head to head 2-0. Pertandingan kedua di lapangan 3, ganda campuran Cina unggulan kelima Go Qinhua Chen Fanghui akan berhadapan dengan ganda campuran Denmark unggulan kedua Matthias Christiansen Alexandra Boje, head to head 0-0. Pertandingan ketiga di lapangan 1 jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, tunggal putri Thailand Busanan Ong Bang Rungpan peringkat 20 dunia akan berhadapan dengan tunggal putri Indonesia peringkat 35 dunia Putri Kusuma Wardani, head to head 2-0. Pertandingan ketiga di lapangan 2, tunggal putri Cina unggulan kanan Zheng Yimen akan berhadapan dengan tunggal putri India peringkat 53 dunia Asmita Kalihat, head to head 0-0. Dan selanjutnya pertandingan sesi kedua akan dimulai pada jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan keempat di lapangan 1, tunggal putra Hong Kong peringkat 24 dunia NG Kalong Angus akan berhadapan dengan unggulan ketiga asal Cina Li Shifeng, head to head 3-1. Pertandingan keempat di lapangan 2 jam 14.10 waktu Indonesia bagian Barat, ganda putri Bulgaria peringkat 20 dunia Gabriel Stefa Stefani Stefa akan berhadapan dengan ganda putri Cina Li Jing Lu Komin. Pertandingan ketiga di lapangan 3 jam 14.10 waktu Indonesia bagian Barat, ganda putri Korea Selatan unggulan ke-6 Lee Yulin Sing Seung Chan akan berhadapan dengan ganda putri Cina Keu Suliang Zhang Qi, head to head 0-0. Pertandingan kelima di lapangan 1 jam 15.00, ganda putri Jepang unggulan pertama Rin Iwanaga Ki Nakanishi akan berhadapan dengan ganda putri Taipei Sung Soyo Yu Chen Hui peringkat 50 dunia, head to head 1-0. Pertandingan kelima di lapangan 2, ganda putra Malaysia unggulan ke-7 Men Wei Chong Kai Wun Ti akan berhadapan dengan unggulan ketiga asal Cina He Jiting Ren Qiang Yu, head to head 0-0. Pertandingan keempat di lapangan 3 jam 15.10, ganda putra Denmark unggulan ke-6 Rasmus Kejayan Frederick Sogan akan berhadapan dengan ganda putra Malaysia Junaidi Arif Roy Ching Yap peringkat 47 dunia, head to head 0-0. Pertandingan ke-6 di lapangan 1 jam 16.00, tunggal putra Malaysia unggulan ke-5 Dezegia akan berhadapan dengan tunggal putra Denmark unggulan kedua Anders Antonsen, head to head 2-5. Pertandingan ke-6 di lapangan 2,
Ganda putri Malaysia unggulan kedua Tan Perli Tina Amoralit Haran akan berhadapan dengan ganda putri Australia peringkat 30 dunia Setiana Mapasa Angela Yu. Head to head 0-0. Pertandingan kelima di lapangan 3 jam 16:10 tunggal putra Cina Lu Guangzu peringkat 19 dunia akan berhadapan dengan tunggal putra Hong Kong Jason Gunawan peringkat 83 dunia. Head to head 0-0. Pertandingan ketujuh di lapangan 1 jam 17:00 ganda putra Denmark unggulan kedua Kim Astrup Anders Rasmussen akan berhadapan dengan ganda putra Malaysia unggulan kelima Goh Sefei Nur Izzuddin. Head to head 5-1. Pertandingan ketujuh di lapangan 2 ganda putra Malaysia unggulan pertama Aaron Chia Sok Woyi akan berhadapan dengan ganda putra Korea Selatan Jin Yong Na Sung Seung peringkat 34 dunia. Head to head 0-0. Dan pertandingan ke-8 di lapangan 1 jam 18:00 tunggal putra Denmark unggulan pertama Victor Axelsen akan berhadapan dengan tunggal putra Taipei Chul Tien Chen unggulan ke-7. Head to head 18-4.